Kait Warung Banyuwangi ini sudah berdiri berapa tahun, Pak? Ya, kurang lebih 3 tahun. Nah, apa saja yang dimenukan untuk konsumen? Untuk menu nasi campur, nasi pecel, sayur lodeh, sayur bening, sayur sup, dan pelicinnya ini ada sayur terong, tapi menu ganti-ganti, kadang ada kangkung, ini ayam balado atau ayam pedas, lalu ini kikil jagung, ya ini jagung, ini telur dadar crispy nah. Ini ikan laut. Kebetulan lelenya habis. Kebanyakan ini untuk sayur pecelnya. Peminat-peminat di sini dari mana saja, Pak? Dari masyarakat setempat sendiri, Bali, temannya orang Jawa, orang asing juga banyak yang. Oh, orang asing, orang mancanegara. Ya, dari mana saja, Pak? Australia. Kebetulan yang katanya kemarin orang Prancis juga ada, orang Argentina, orang Inggris kemarin yang sempat saya berbicara sama orang Inggris kemarinnya tuh ya, itu orang Inggris. Oh iya. Khususnya banyak. Tapi kalau orang Inggris, orang-orang luar negeri biasanya kebanyakan nggak mau menu-menu yang macam-macam. Vegetarian. Dan itu masakan-masakan yang saya pakai kayak minyak itu minyak botol, bimoli, minyak kemasan, enggak minyak curah. Itu aja lah. Satu lagi harapan Bapak untuk konsumen biar nyaman singgah di warung Banyuwangi ini. Nah, terutama untuk kenyamanan konsumen pelayanan kita memberikan yang bisa membuat puas konsumen, kayak kita menyajikan makan-makanan yang kita suguhkan sesuai dengan cocok lidah orang-orang yang makan di sini. Oh ya, oke deh. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Budi. Asalnya dari mana? Banyuwangi, Ponggol. Oh ya, siap. Terima kasih ya Pak atas konfirmasinya dari warung Banyuwangi ini. Ya, para pemirsa, kita sebagai warga pendatang, warga yang dari perantau-perantau dari Banyuwangi, dari Situbondo, Jember, dan Jawa Timur, khususnya dari Banyuwangi dan dari Sabang sampai Merauke, saya mengharapkan bisa singgah ke warung Bapak Budi yang berasal dari Songgon, Desa Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih atas reportase dari Deteksi Pos Online YouTube. Sekian, terima kasih.